Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jam berapa ya? Pagi mungkin jam 10 atau jam 11. Baru beres sarapan ya. Sarapan pagi. Bangun tidur jam 9, lapar. Malam dari rumah ya kemarin itu dari jam 9 pagi teman-teman nyampe jam 12, muter-muter nyari penginapan penuh semuanya. Sampai capek, akhirnya ke istirahat. Biasa di situ ada kamar ya, kamar buat keluarga gitu. Ada yang kalau yang di sini sebah gitu, di sana ada kamar kecil. Akhirnya saya nginep di situ. Ketika kemarin penuh penginapan penuh teman-teman. Enggak dapat keliling-keliling mungkin karena ada rapat 8 negara katanya ya dari kerajaan Arab Saudi. Jadi ini kan kampung baru ya jadinya. Jadi Hai Malikiyah, jadi penuh semuanya, hotel-hotel pekerja semua. Di ituin katanya dual Arab ya mau datang. Ini ya, udah beres. Tapi kursinya itu ya kursi Ramadi ya sih. Satu meter setengah ini, itunya ya lumayan besar ya, besarnya. Kemarin belum di kursiin, sekarang udah beres. Sebah ini tempat itu apa sih yang buat dingin malamnya? Nggak begitu dingin kok malam saya tidur di sini ya, di tabuk mau dingin. Lumayan, penuh ih, setiap nelpon penuh, ke hotel penuh. Kalau pengantinan kali ya, orang-orang ngobrol di sini hitam ini jeruk, biasa di sini mah jeruk semua deh. Saya mau warna pink ya, pink Ramadi bagus ya, ungu gitu. Oh pink, oh ungu nanti. Bawah itu di sana lumayan lah, kayak kemarin merah apa kecil, ini sekarang besar. Kita keluarga besar ya teman-teman, kalau ngumpul tuh banyak kan. Popeye akhirnya ngumpul di sini juga teman-teman. Saya tinggal di sini juga, di situ tuh sebelah kamar kecil ya, sebelah lumayan. Habis sarapan magul terawas udah sholat Jumat itu. Dapurnya hati dan gede, dapur adik saya, adik ipar di sini laki semua ya, jadi paham apa arang di sini, arang ngumpulnya arangnya sama beras, kopi kahwa. Dapurnya orang sini biasa yang kayak gini ya teman-teman. Lihat apaan gitu, oh bikin teh. Terus yang beli sama yang keramik di sini, nanti suamiku ketemu yang ngurus keramik ya di bagian sini. Saya mau master ini. Kalau kesini nggak usah nyari hotel. Lo gitu mau ada? Hah? Lah ya nih lo gitu idap? Angin di sini teman-teman. Ini di sini lihat cungkir, capek semalam jongkar langsung tidur. Dapat ya Allah ya Rabbi, penuh semuanya. Ada adik saya juga sekarang katanya yang pengantinan nyari di rumah adiknya, enggak di rumah
yang pengantin juga langsung ke Madinah, nggak bakalan dapat hotel penuh. Ih, kasihan pengantinnya waktunya itu, waktunya lagi ada tentura. Emang sini tuh sekarang penuh ya, rame gitu, ada yang ada apa, ada pameran gitu. Begitu kan udah hype, kalau kita mah malikiyah ya, jadinya daerah kecil penghuni datang dari luar banyak, jadi ya di hotel penuh ya, sama singgah-singgah penuh-penuh. Dasar.